swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam namo buddhaya Salam bahagia Selaku pimpinan daerah Saya mengucapkan terima kasih Dan memberikan apresiasi kepada para guru-guru jemberama yang luar biasa Yang telah bekerja keras Berinovasi dalam memberikan pelayanan pembelajaran terbaik Kepada peserta didik pada kelas-kelas virtual Melalui program jemberama bahagia belajar yang kita beri nama Jah pelajar Program ini dirancang khusus untuk menjawab segala peluh kesah para siswa dan orang tua. Wali murid selama melaksanakan kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi Covid-19. Saya menyadari bahwa belajar di masa pandemi tidaklah mudah. Kita tentu tidak boleh menyerah kepada pandemi ini. Pelayanan terhadap peserta didik tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh berhenti. semangat buat anak-anakku tidak boleh penjerah Jaknawajah Omm sandi 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 Om Assalamualaikumrahmatlahi wakatuh salaam bahaaf ¡Ah! Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam nama budaya dan salam sejahtera Halo siswa Jembrana hebat Selamat berjumpa kembali di program Jembrana mengajar dan berbagi Jamelajah Selamat bergabung juga kami ucapkan bagi rekan-rekan sejawat dan pemerhati pendidikan Kabupaten Jembrana. Tidak lupa juga kami ingatkan kembali untuk klik like dan subscribe ya. Mari bersama membangun channel ini demi jembrana hebat. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya IKD Oka Wirawan, biasa dipanggil Oka, dari SMP Negeri Tiga Melaya yang akan memandu acara ini sampai selesai nantinya. Baiklah, siswa semuanya, hari ini kembali giliran kalian untuk belajar bahasa Inggris khususnya untuk kelas 7 dengan topik yang baru yaitu telling the time. Ya, materi hari ini akan disampaikan oleh salah satu guru kita yaitu Ibu Niputu Trisna Sari Putri SPD. Beliau adalah salah satu guru muda dari SMP Negeri 3 Melaya yang tentunya cantik, smart dan inovatif. Ya, baiklah untuk para siswa, Apabila nanti pada proses pembelajaran ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom live chat. Tidak lupa juga sebelum lanjut mengikuti pembelajaran, diklik like dan subscribe-nya dulu ya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kepada Ibu Husna, disilakan. Oke, okay. halo everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Gimana nih kabar kalian di rumah? Masih sehat ya? Masih semangat untuk belajar dari rumah. Oke. Okay. Nah, di sini kita akan bersama-sama selama 40 menit depan kurang lebih ya untuk belajar bahasa Inggris uh, khususnya untuk kelas 7. Ya, jika kalian kelas 8 atau kalian kelas 9 Oke, okay, bisa masuk ya kita akan belajar bersama-sama dalam program ini. Oke, okay, it's really nice to meet you in this program. Senang sekali bertemu kalian di program ini, program jah melajah. Oke, okay, programnya sangat baik ya untuk kita di masa pandemi ini. Oke, okay, hari ini saya akan memberikan membawakan materi kelas 7 tentang telling the time. Kira-kira apakah itu? itu Telinet saya nanti kita bahas ya. Oke, okay, before we continue, sebelum kita lanjut, let me introduce myself first. My name is Niputu Trisna Sari Putri. My students call me Bu Trisna or Miss Trisna. I am an English teacher for SMP Negeri 3 Melaya. Jadi saya guru bahasa Inggris ya untuk SMP Negeri 3 Melaya, especially for seven graders, khususnya untuk kelas 7. Nah di sini saya akan membawakan beberapa sesi ya. Yang pertama adalah sesi pembacaan materi atau pembawaan materi, yaitu telling time. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir adalah kuis. Nanti saat kuis itu seru ya. Kalian bisa bermain kuis. Kalian, dimana kalian bisa melihat ranking berapa kalian nanti di sana. Oke, okay. okay, lanjut ya. Ini adalah materi kita hari ini, telling the time. Kira-kira apa sih itu ya? Telling the time. Oke, okay, telling the time. Tapi sebelum lanjut, saya akan membacakan dulu ya kompetensi dasar yang ada pada materi ini. Ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan itu ada mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari. Bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, yang kedua ada keterampilan, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari. Waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti ada dua tujuannya ya. Di akhir materi ini kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan menyatakan dan menanyakan nama waktu dalam angka. Nah, nanti yang kedua adalah kalian diharapkan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang-orang di sekitar uh, kalian terkait nama waktu dalam angka. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ya, saya punya pertanyaan nih untuk kalian. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke, okay. nah, ada gambar di sana, ya. Ada gambar um, seorang laki-laki anak laki-laki ya yang baru bangun tidur. Okay, there is a boy who just got up. oke okay, baru bangun dia. Di bawahnya ada pertanyaan nih. What time did you get up this morning? Jam berapa kamu pagi ini uh, bangun ya? Jam berapa tadi pagi kamu bangun? Nah, sekarang kalian harus menjawab pertanyaan ibu ya. Ibu mau tahu nih kalian jam berapa bangunnya. Linknya akan dikirimkan oleh host ya. Sudah ada linknya di sana nanti kalau kalian sudah klik link di live chat, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini. What time did you get up this morning? Nanti tinggal kalian masukkan saja tulisan kalian di sini. Kalau bisa menggunakan bahasa Inggris, nanti tinggal tambah misalnya. 6 p.m. atau 6 o'clock begitu ya tinggal di submit saja. Atau kalau misalnya kalian belum bisa pakai bahasa Inggris maka bahasa Indonesia boleh ya. Bangun jam 6 misalnya atau bangun jam 9. Bangun jam 5. Boleh. Ke depan boleh. Nanti akan cek di sini mentimeternya ya. Apa sudah jawab atau ayo silakan. Silakan klik link di uh, link yang dikirimkan oleh Host ya di live chat. Oke, okay, sudah ada yang jawab nih. I woke up at 7 am. Saya bangun jam 7. At 6. At oh, sorry, 6. 7. Jam 7. Jam 5. Wah, it's so early, ya sangat awal sekali bangunnya. Pasti bantu orang tua tadi, ya. Jam 6. Jam 5. Jam 6. Jam 7. Oh, banyak sekali yang jawab, ya. Oke, ada nggak yang bangunnya kesiangan di sini? Misalnya jam 9, oh, jam 8, jam setengah 9 gitu bangunnya. Ah, sudah banyak ya yang menjawab di sini ada jam 6, ada jam 5, jam 7. Oh, hampir sama sama jawabannya, mirip-mirip begitu. Oke, jam 5. Nah, jawabannya ya, hampir sama semua jawabannya. Oke, kalau sudah kalian nge-voting, sudah vote ya, silakan balik lagi ke... Uh, YouTube-nya ya. Oke, okay. silakan balik ke YouTube-nya lagi. Nah, tadi kan ada yang jawab ya. Jam 7, jam 8, jam 6, jam 5. Oke, okay, kalian masih ada yang bangun siang. Ayo kita latihan bangun pagi ya. Walaupun di masa pandemi kalian belajar di rumah, you are studying at home, tapi uh, alangkah baiknya kalau kalian bangunnya tetap pagi nanti supaya melatih ya. Kalau tiba-tiba sudah boleh ke sekolah, belajarnya sudah PTM, tetap muka supaya tidak terlambat nanti sekolahnya. Terbiasa bangun pagi ya, untuk bantu orang tua juga itu penting. Oke. Okay. Uh, di sini ada nak yang bertanya-tanya kenapa kok ibu nanya jam berapa bangun Memangnya uh, terkait dengan materi hari ini Ada tentu ya karena sekarang kita belajar telling the time Kira-kira apa sih itu telling the time Oke coba lihat di sini Nah di sini ibu punya gambar jam ya There are so many children who bring a clock Ada banyak anak-anak nih ya yang bawa jam Kira-kira materinya apa hari ini Ya, betul. Hari ini kita akan belajar hal-hal yang terkait dengan waktu. Hal-hal yang terkait dengan jam. Pasti kalian sering nih bertanya dengan temannya. "Hei, nanti jam berapa bikin tugas?" Atau misalnya bertanya dengan ibunya. "Bu, jam berapa besok ke pasar? Boleh ikut enggak?" Gitu kan? Atau misalnya nanya sama adiknya. Jam berapa kamu mau pergi ke rumahnya si A, gitu kan? Sering ya kita gunakan konteks sehari-hari ini. Uh, sering sekali kita gunakan untuk menanyakan waktu kepada siapapun itu, dia ya, dalam keadaan uh, sehari-hari. Oke, okay, lanjutkan saja. Nah, di sini ibu punya tiga jam. Gambarnya sama. Kok tiga ibu menayangkannya? Nah, sekarang akan berbeda ya. Nanti ibu akan jelaskan tiga jenis jam. Tiga jenis pengucapan untuk jam dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama kita nanti menggunakan a clock. Yang kedua nanti kita menggunakan pas Yang ketiga nanti kita menggunakan to. Nah, kita bahas satu-satu dulu di sini ya. One by one. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, Oke, okay. we start from clock. Apa sih a clock ini? Nah, ini kita gunakan jika jamnya tepat tepat dia ya, misalnya saya bangun jam 7 Bu, jam 7 tepat saya bangun ya. Atau misalnya saya bangunnya jam 6 Bu. Jam 6 berapa lebih nak nak jam 6 tepat saya pakai alarm gitu misalnya. Iya. Yeah. Uh, ini kita gunakan a clock nanti ya. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu ya penggunaan jarum panjang dan pendek dalam jam. Ya, yeah, Ibu ulangi di sini ya, jarum pendek kita gunakan untuk men jika jam itu menunjukkan angka, kemudian kita uh, mengartikannya jam, berarti dia menuju jam, menunjukkan jam. Jarum panjang itu menunjukkan menitnya ada berapa. Nah, coba lihat di layar, di sana ada jam tiga. Jarum panjangnya jam tiga dan jarum, sorry, jarum pendeknya jam tiga ya. Jarum panjangnya di angka 12 berarti itu berat jam tiga tepat, kan begitu? Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? It is three o'clock. Ya, kalau misalnya jamnya tepat, kalian tinggal hafalkan saja angka 1 sampai angka 12, tambahkan o'clock di belakangnya. Sangat mudah ya. Misalnya, jam 1 it is 1 o'clock, jam 2 it is 2 o'clock, jam 3 it is 3 o'clock dan sampai di angka 12 nanti sama ya. Tambahkan o'clock saja. Begitu mudah sekali. Oke, sekarang kita coba di sini. Ah, sebelum lanjut di sini ada pertanyaan ya. What time is it? Do you have the time? Do you know what time is it? Could you tell me the time, please? When will the match begin? Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan, contoh pertanyaan yang kita bisa gunakan untuk menanyakan waktu atau jam ya. Nah, kok banyak bu? Gitu. Yang mana nih yang paling uh, mudah digunakan? Nah, yang ini yang yang pertama ya sudah ibu beri tanda di sini warna merah. Ini adalah contoh kalimat yang paling mudah, yang paling umum untuk menanyakan jam. Ya, yang paling umum. Jadi kita gunakan ini dulu ya untuk di sesi kali ini. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Punya gambar seorang laki-laki dan perempuan. There is a boy and a girl here who bring a clock yang bawa jam. Coba kita lihat jamnya nih. Jam berapa ya? Jarum pendeknya mengarah ke angka berapa itu? Ke angka 8. Jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti jam berapa namanya? Oke, okay. kalau Ibu bertanya, "What time is it?" Jam berapa namanya ini? Iya, jam 8 namanya ya, karena jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti dia tepat ya. Oke, okay, gimana nih bahasa Inggrisnya, "What time is it?" Ini jam 8, Bu. Iya. It is eight o'clock. Ya, gampang ya, mudah sekali. Tinggal disebutkan angkanya berapa, ditambahkan o'clock. Jadi, it is eight o'clock. Oke, berasa semuanya bisa nih, mudah sekali ya. Pasti sudah hafal kan angka satu sampai dua belas di rumah? Gampang ya. Oke, ini ada gambar boys. Oh, banyak laki-laki di sini ya. Ada anak laki-laki yang lagi bermain skateboard. Oke. Uh, ada jam di bawahnya coba lihat jam berapa itu. What time is it? Iya, jam berapa ini? Jam 9 tepat ya. Jam 9 tepat karena jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Bagaimana ini bahasa Inggrisnya? ya kita tinggal sebutkan angka 9 itu berapa bahasa Inggrisnya? Nine berarti ya. Nine tambahkan apa? o'clock. Berarti It is nine o'clock. Mudah sekali ya. Oke, okay, sudah ada banyak yang jawab di live chat itu ya. Pintu sekali ya. Sudah aktif untuk mengikuti ya. It is nine o'clock. Mudah? Oke, okay, nah sekarang giliran kalian nih. Coba kalau yang bisa kirimkan di live chat jawabannya ya. Supaya ibu tahu, oh sudah ada yang mengerti. Sudah ada yang mengikuti pelajarannya. Nah, ini gambar apa? Oke, okay, ada gambar anak baru bangun. Laki-laki nah, ya, baru bangun. He just got up. Baru bangun. Oke. Okay. Ada pertanyaan di sampingnya. What time does he usually get up in the morning? Jam berapa dia biasanya bangun di pagi hari? Nah, please look at the clock. Lihat the picture. Ada gambar di sini gambar jam ya di samping gambar laki-laki ini. Itu mengarah ke jam berapa? Ya, ke jam 7 kan? Jam 7 empat di situ. Coba ada yang bisa enggak di sini? Ya, ada yang jawab nih, seven o'clock. Betul, it's seven o'clock. Ya, sudah ada yang jawab ya. Uh, sudah bisa berarti. Ya, Sinta, seven o'clock. Dinda juga jawab seven o'clock. Ya, jawabannya betul ya. He usually gets up at seven o'clock in the morning. Oke, okay, banyak sekali yang jawab ini. Ya, ada Nanda, ada Made Purnami, Dendi, Mani. Ya, betul. Jawabannya seven o'clock mudah ya, sangat mudah sekali. Oke, okay, coba Ibu uh, punya gambar yang lain nih. Iya, Ibu punya gambar yang lain ya, sama. Ah, laki-laki lagi. There is a boy who is sleeping, yang lagi tidur dia. Tidur berarti di malam hari ya, because there is a moon, ada gambar bulan di, di situ. Berarti dia malam. Coba gimana pertanyaannya. What time does he usually go to bed at, yeah, sorry, in the evening? Gitu jam berapa dia biasanya tidur di malam hari? Coba lihat jamnya itu jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10, ya, jarum pendeknya di angka 10 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Iya, betul jam 10. Nah, gimana nih bahasa Inggrisnya bilang jam 10? Coba saya coba ketikkan di live chatnya. Iya, nah, ya, bisa. Erin, 10 o'clock. Gede Wiryat, 10 o'clock. Oh, okay kurangi uh, ini ya tambahkan clocknya ya itu tadi belum selesai ketik pasti sudah dikirim langsung ah banyak sekali ada ya. dadi ada sinta sinta ten o'clock iya aditya juga ten o'clock yuda ten o'clock iya betul ya he usually goes to bed at ten o'clock in the evening dia biasanya tidur jam sepuluh malam nah, sangat mudah ya Iya, dia tidurnya jam 10 malam ya. Wah rame ya, live chatnya rame sekali. Ada yang bilang 7 o'clock yang tadi mungkin baru terkirim. Ada yang bilang 10 o'clock mungkin ini juga baru ya baru terkirim. Iya, itu tentang o'clock sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya jamnya tepat, saya nanti mau pergi ke subur gitu misalnya jam 7 malam. Jam 7 gitu misalnya ya. I will go to subur. At seven o'clock, itu ya. Nanti uh, kita pakai o'clock kalau jamnya tepat, ya. Misalnya saya makan siangnya jam satu. I have lunch at one o'clock. Tinggal sebutkan angkanya dan tambahkan o'clock. Nah ini sudah sangat mudah ya. Oke, coba kita uh, lanjutkan materinya dulu. Ya, ini materi kita lanjutkan ya. Tadi yang kiri o'clocknya sudah bisa semua. Saya rasa sudah bisa ya, sudah ramai sekali di kolom live chatnya itu. Sekarang kita fokus ke pas. Nah bu kalau saya bangunnya jam setengah tujuh gimana? Atau kalau saya bangunnya jam setengah enam kan tidak tepat. Atau misalnya jam enam lebih lima gitu. Jam enam lebih lima belas saya bangunnya bu. Ya, gimana cara bilangnya? Nah, kalau misalnya jamnya lewat, kita menggunakan pas. Ya, bukan o'clock lagi, kita menggunakan pas. Kapan pas itu digunakan? Jika lewatnya satu menit atau sampai 30 menit. Ya, etika menggunakan pas. Ini contohnya jam berapa ini? Jam, ah, jarum pendeknya ada di yang ketiga, tapi lebih sedikit ya. Jarum panjangnya ada di yang keenam. Jam berapa ini namanya? Jam tiga, lebih tiga puluh ya. Kenapa? Karena satu angka nanti dihitung lima menit. Nanti ibu jelaskan lagi ya. Ini oke uh, bahasa Inggrisnya adalah it is a half past three jadi artinya jam tiga lebih tiga puluh menit begitu ya oke okay. sekarang ibu bahas yang ini satu persatu nah di sini si ibu uh, ibu punya gambar bunga ya sorry ini gambar jam bukan bunga ayo and there is a flower nah ini baru bunganya datang Kenapa hubungannya kok isi angka bu angka lima angka sepuluh angka lima belas? Nah itu menunjukkan satu angka di jam itu jika dihitung menit ya maka dihitung lima menit ya kalau bukan begini maksudnya jam satu lebih satu gitu jarum panjangnya bukan lebih satu menit tapi lebih lima menit jadi satu angka dalam jam kita hitung lima menit. Begitupun kelipatannya ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu di sini punya dua jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Dalam bahasa Inggris kalau di jam kita sebut jarum pendek itu sebagai short hand dan jarum panjangnya kita uh, sebut long hand, ya. Nah, jarum pendeknya Ibu pasang yang ke-9 nih. Jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang Ibu pasang di angka 12. Nah, tadi kan sudah bisa ya. Ini mulai, bahasa Inggrisnya it is 9 o'clock. Jam 9, gitu kan. Nah, bagaimana kalau Ibu pindahkan jarum panjangnya sekarang ada di angka lima, uh, 1? Bagaimana ini bahasa Inggrisnya? Atau jam berapa ini namanya? Jam 9 lebih berapa? Jam 9 lebih 1 kan? Uh, salah, jam 9 lebih 5 ya. Jam 9 lebih 5, kenapa kok 5? Karena satu angka tadi ibu sebutkan dihitung 5 menit. Jadi ini jam 9 lewat 5 menit. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ingat, pakai pas ya. It is 5 past 9. Jadi ini jam 9 lebih 5 yang disebutkan duluan adalah menitnya dulu, five, baru jamnya di belakang. Jangan terbalik ya. It is five past 9. Berarti jam 9 lebih 5. Kita artikan dari belakang ya. Oke, okay, begitu. Nah, gimana Bu kalau misalnya jamnya dipindah di angka 2 gimana jadinya? Oke. Okay. Ini jam berapa artinya? Jam 9 lebih 10. Ya, bukan lebih dua ingat karena satu angka kita hitung lima menit. Nah, di sini ada angka dua dikalikan lima sama dengan sepuluh. Berarti jam sembilan lebih sepuluh. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Jam sembilan lebih sepuluh. It is ten past nine. Uh, banyak ya yang jawab di live chat. Betul jawabnya. It is ten past nine. Nanti ibu kasih kesempatan untuk uh, berlatih lagi ya di gambar-gambar berikutnya. Kita bahas yang ini dulu. Nah, di sini Ibu pindahkan lagi jarumnya di angka 3, berarti jam berapa ini? Jam 9 lebih 15, begitu kan? Iya karena 3 kali 5 sama dengan 15, ini di bunganya juga sudah dijelaskan ya. It is a quarter past 9, bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa kok kayak quarter, bukannya 15 itu bahasa Inggrisnya 15, Bu? Ya, betul bahasa Inggrisnya 15 itu 15, betul. Tapi kalau di jam kita lebih sering menggunakan quarter ya, yang artinya seperempat. Karena 15 ini dalam jam kan hitungannya seperempat. Gitu. Jadi it is a quarter past nine. Gitu ya. Sekarang kita pindahkan lagi jamnya, jam panjangnya ke angka empat. Berarti jam 9 lebih 20, Bu. Mudah. Ya, it is 20 past 9. Kalian habis sudah hafal dong ya. Angka-angka dalam bahasa Inggris itu sangat mudah menghafalnya ya. It is 20 past 9 berarti jam 9 lebih 20. Ingat yang disebutkan duluan adalah jam, menitnya ya. Susul kemudian oleh jamnya. Nah, yang ini pindahkan lagi di angka 5. Ibu pindahkan lagi jam berapa namanya? Jam 9 lebih 25 menit. Berarti it is 25 past 9. Jam 9 lebih 25 menit. Begitu sangat mudah ya. Sama dengan yang tadi caranya yang ini yang terakhir. Ibu pindahkan lagi sekarang jarum panjangnya di angka 6. Berarti jam 9 lebih 30 karena 30 dikali 5 sama dengan 30. Nah, di sini sudah ada ya. Berarti jam 9 lebih 30, it is a half past nine. Nah lagi Bu kenapa kok pakai half, bukannya 30 itu tiga, uh, 30 ya bahasa Inggrisnya. Iya betul 30, 30 ya bahasa Inggrisnya, betulan anak tapi kalau pakai uh, di dalam di dalam jam kita menggunakan half yang berarti setengah begitu berarti kan jam 9 lebih setengah nih jam 9 lewat jam 9 lewat setengah begitu ya. Nah, di sini ada catatan note a quarter means seperempat atau 15 menit. A half means setengah atau 30 menit. Ya, ingat quarter itu berarti seperempat atau sama dengan 15 menit dan a half itu berarti setengah atau sama dengan 30 menit. Ya, kalau kalian misalnya bawa buku catatan, mau catat. Kalau misalnya sekarang kan zamannya pakai uh, screenshot ya. Boleh di screenshot uh, HP-nya ya untuk mengingat nanti biar tidak lupa apa itu half, apa itu quarter. Oke, okay, sudah ya. Ibu rasa ini sudah banyak yang bisa jawab. Iya, banyak sekali di kolom live chat yang jawab ya. Ayo sekarang kita uh, berlatih nih. What time is it? Nah, jam berapa ini? Di situ ada jam beker ya warnanya hijau, the color is green. Oke, okay, sangat mencolok sekali. Jarum pendeknya, coba lihat jarum pendeknya di angka berapa itu? Di angka 10 kan? Berarti itu jam 10. Apakah tepat jamnya? Tidak, Bu, karena jarum panjangnya ada di angka 2. Nah, jarum, uh, jam berapa ini namanya? Jam 10 lewat 2. Tidak ya, jam 10 lewat 10 karena duanya dikali 5. Jadi jam 10 lewat 10. Ada yang, ada yang bisa enggak ini? Gimana bahasa Inggrisnya? Jam 10 lewat 10. Oh sudah betul ya Dewa Yusinta SMP 4 Mendoyo bilang ten past ten Betul jam sepuluh 10 lewat sepuluh 10. Oh, disusul banyak lagi temannya nih Ada Andari bilang ten past ten It is ten past ten betul Ada Alit eh, banyak sekali yang jawab ya Oke okay. sangat bersemangat untuk menjawab Ya yeah. betul jawabannya ya It is ten past ten Ya yeah. Oke, okay. Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, okay. ada banyak gambar sekarang yang bisa kalian tebak ini. Nah, ini gambar perempuan. A girl, a very cute girl ya, sangat lucu with curly hair dengan rambutnya yang keriting. Oke, okay. she brings a clock. Dia membawa jam di situ. Coba lihat jamnya. Oh, dia bertanya di sini. What time do you usually get up? Jam berapa kalian biasanya bangun? gitu dia bertanya. Oke, coba lihat di situ jawabannya. Ada jam 6 lebih 6. Hmm. Lebih 30 ya, jam 6 lebih 30. Kenapa kok 30? Karena jarum panjangnya ada di angka 6. Coba di sini ada yang bisa enggak bilang jam 6 lebih 30? Kita menggunakan apa tadi? Ya, apakah kita menggunakan quarter apa kita menggunakan half, apakah thirty, atau kata yang lainnya. Coba. Jam 6 lewat 30 menit. Iya. Yeah. Gimana jawabannya? Half past six. Kade Alit, half past six. Ya, yeah, betul. Cynthia, Santika, half past six. Ya, yeah, the boy wakes the boy wakes up at seven in the morning. Hmm, tadi itu ya. Ya how past six banyak yang jawab Adi juga jawab ya how past six betul sekali I usually get up at how past six in the morning itu artinya saya bangun jam enam lewat tiga puluh betul ya 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 ada yang betul jawabannya cuma salah ketik aja ya salah ketik mungkin harusnya P tapi ditulisnya F begitu oke tidak masalah ya penting mengerti ya. How past six in the morning berarti jam setengah tujuh atau jam enam lewat tiga puluh baik bagus sekali kan lagi ini gambar apa ya There is a man who is having a shower yang lagi mandi oke okay, coba kita tanya What time does he usually have a shower in the morning jam berapa dia biasanya pagi eh, mandi di pagi hari coba lihat jamnya di situ dia mandi bawa jam ya Jarum pendeknya mengarah ke jam 8 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 13. Jam berapa namanya ini? Oke, jam berapa namanya ini? Jam jarum pendeknya di angka 8, jarum panjang ada di angka 13. Betul, jam 8 lebih 15 ya, karena angka 3 nya kita kalikan 5 tadi. Ingat, nah, kalau 15 gimana nih bahasa Inggrisnya? Bla bla bla, pas, bla bla bla, ayo siapa yang bisa? Uh, Andari Putri lagi ya. ini is quarter past eight. Hmm, Sinarayu, a quarter past eight. Wah, sudah banyak jawab ya. Eight past fifteen. Oke, okay, Sinta Novita terbalik ya harusnya. Fifteen past eight. Tapi fifteennya kita ganti pakai quarter. Sudah, sudah baik ya. Sudah uh, rajin mengikuti pembelajaran online hari ini. Oke, okay. quarter past eight, Alit, Cynthia, quarter past eight, ya betul. Jawabannya adalah, he usually has a shower at quarter past eight in the morning. Jadi dia biasanya mandi jam 8.15 di pagi hari atau jam 8 lewat 15 gitu. Ya, jam 8 lebih 15 kita sebutkan sebagai a quarter past eight. Ada yang beberapa yang jawab 15 past eight. Hmm, betul, tidak salah, tapi alangkah baiknya kalau 15-nya kita ganti pakai quarter yang berarti seperempat begitu. ya Oke, okay. sudah bisa semuanya menggunakan pas di sini. Cuma ada beberapa yang um, keliru mungkin ya, tidak salah. Tapi keliru saja menaruh posisi jam dan menitnya. Oke, okay. Ibu lanjutkan lagi ya untuk materi 2 sekarang. Tadi kita sudah membahas yang o'clock itu mudah kalian sudah bisa semuanya sudah bisa juga menggunakan pas itu berarti jamnya yang dihitung adalah yang lewat-lewatnya lewatnya berapa begitu kan nah sekarang di sini ada to apa sih bedanya to dan pas bu nah tadi kalau pas kita hitung lewatnya berapa ya misalnya lewat satu jam lima lewat satu jam lima lewat lima belas jam lima lewat berapa ya jam lima lewat dua puluh sekarang kalau itu kita hitung uh, sisanya jam berapa dia akan menuju ke jam selanjutnya lagi berapa menit dia menuju ke jam berikutnya itu kita hitung sisanya ya Coba lihat ini ini masih jam 3 atau sudah jam 4 jelas masih jam 3 ya belum mencapai jam 4 jam 3 lewat itu lewat berapa uh, lewat 50 menit ya karena 10 kali 5 tadi 50 menit jadi dia lagi berapa menit menuju ke jam 4 ini? Lagi dua angka ya di situ ada angka 11 dan angka 12. Berarti 10 menit. Lagi 10 menit Bu dia menuju ke jam 4 begitu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah it is 10 to 4. Ya, it's 10 to 4. Berarti jam 4 kurang 10 atau bahasa lainnya kita bisa bilang ini jam so, uh, ini 10 menit lagi menuju jam 4 gitu. Atau biasa kalau di bahasa Bali kita biasa bilang jam 4 kuang dasa gitu kan? Atau ya ada yang bilang se menit ngalih jam 4 gitu. Sama ya, cuma sekarang kita uh, belajar untuk mengucapkannya pakai bahasa Inggris. Nah, di sini Bu jelaskan lagi ya. I have a clock again here and then the flower comes again. Bunganya datang lagi. Nah, di sini ada jarumnya, jarum pendek dan jarum panjang, the short hand and also the long hand. Jarum pendeknya Ibu pasang di angka 3 sekarang ya. Ini berarti jam 3. Jarum panjangnya ada di angka 6. Oh, ini yang tadi berarti jam 3 lebih 15. Kita bisa bilang it is half past 3. Ini tadi sudah ya kita menggunakan past. Ingat, batasnya sampai di menit ke-30. Bagaimana kalau lewat dari menit 30, Bu? gimana kalau jarum panjangnya pindah ke angka 7 gitu. Ketika jarum panjang pindah ke angka 7 itu kita sudah menggunakan to. Jadi yang dihitung itu adalah sisanya. Ini kan jam 3. Dia akan menuju jam berapa? Dia akan menuju jam 4 kan? Ya, dia sedikit lagi akan menuju jam 4. Jadi, ya kita hitung itu adalah sisanya. Coba kita lihat lagi berapa menit nih dia menuju ke jam 4. Lagi ada berapa angka yang tersisa di situ? Ada angka 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 5 angka di situ. 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti kita pakai this 25 to 4. Ya, kita bisa menggunakan lagi 25 menit menuju jam 4 atau bahasa lainnya jam 4 kurang 25 menit. Jadi kalau itu ini kita fokusnya ke sisanya ya lagi berapa menit dia menuju ke jam berikutnya begitu. Sudah? Gimana kalau saya pindahkan ini jam jarum panjangnya ke angka 8. Ibu pindahkan lagi jarum panjang di angka 8. Lagi sisa lagi berapa menit nih dia menuju ke jam 4. Ada angka 9, 10, 11, 12. Ya. Berarti lagi 4 menit, Bu, menuju ke angka 4. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. It is 20 to 4. Ya, ini lagi 20 menit menuju ke jam 4. Atau jam 4 dikurangi 20 menit. Begitu. Ya. Oke, okay, coba pindahkan lagi jarum panjangnya di angka 9 sekarang hitung coba lagi berapa menit dia menuju ke jam 4 ini lagi 15 menit Bu karena ada sisa lagi tiga angka di situ angka 10 11 12 gimana bahasa 15 tadi 15 kita pakai quarter ya it is a quarter to 4, berarti jam 4 kurang 15 atau lagi 15 menit menuju ke jam 4 begitu ya Oke, pindahkan lagi Jam 3 lebih berapa ini namanya? Oke, okay, hampir jam 4 ya. Jam 4 dikurang, sorry jam 4 kurang 10 menit. Atau lagi 10 menit menuju jam 4. Bahasa Inggrisnya gampang, Inggris 10 to 4. Ingat, kalau kita pakai 2 itu yang dihitung adalah sisanya, bukan lebihnya ya. Nah, yang ini terakhir. Ibu pindahkan jarum panjangnya di angka 11 sekarang. Berarti lagi berapa menit dia menuju ke jam 4 lagi sedikit sekali lagi 5 menit saja Bu Berarti it is 5 to 4 Lagi 5 menit menuju jam 4 atau jam 4 kurang 5 menit Nah kita kan biasanya kalau di Jumrano biasa pakai bahasa Bali lebih banyak bicaranya ya Jadi kita biasa bilang e, jam 4 kurang 5 gitu Atau bin 5 menit ngalih jam 4 itu kita sama ya kita pakai tuh kalau di bahasa Inggris berarti it is five to four jam empat kurang lima jam, jam menit lagi menuju ke jam empat. Nah di sini ya ibu punya catatan ada note di bawahnya berarti tuh itu uh, digunakan untuk menghitung sisanya ya atau kalian memperhatikan menuju ke jam berikutnya lagi berapa menit sisanya sisa menitnya itu ya. Nah, jika kalian misalnya pakai jam digital yang tidak ada jarumnya, cuma ada angka-angkanya itu, kalian tinggal hitung saja lagi berapa menit dia menuju ke menit ke-30. Begitu ya. Kalau ada jarumnya, kita hitung angkanya, berapa angka yang tersisa, begitu. Nah, ini ada latihan nih sekarang. Ada jam yang sangat lucu ya. Gambarnya penguin. Oke, okay. please look at the short hand. Lihat jarum pendeknya jam berapa itu? Apakah jam 10 atau jam 11? Masih di jam 10 ini jarum pendeknya ya. Belum mencapai jam 11. Sedangkan jarum panjangnya ada di angka 8. Berarti ini jam berapa namanya? Jam 10 lewat 40. Ya, 10 lewat 40. Kenapa kok 40 bu? Karena 8 x 5 sama dengan 40. Nah, kalau jamnya begini dia akan menuju ke jam berapa? Dia akan menuju ke jam 11, ya hampir jam 11 ini. Tapi coba kita hitung lagi berapa menit dia sisanya jam 11. Ada angka 9, 10, 11, 12. Jadi masih sisa 4, sorry, 4 angka. Jadi 4 x 5 sama dengan 20 menit nih menuju ke jam 11. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Ya, it is 20 to 11. Jadi 20 menit lagi menuju ke jam 11 atau 11 kurang uh, 20. Ah, ya, 20 to 11 bagus ya, Dewu Ayu Sinta sudah bisa. Ya, Gede Rai juga 20 to 11, Suci juga bisa ya 20 to 11. Uh, Diva Santika, it's 22.10. Ah, 10-nya diganti pakai 11 ya, karena kita kan sekarang akan menuju jam 11. Jadi yang dihitung itu jam tujuannya jam berapa? Yang akan dituju. Gitu ya, jam berikutnya. Oke, sekarang punya lagi satu nih jam. Nah, di sini ada laki-laki. There is a man who is having something ya, yang lagi makan sesuatu nih. Kira-kira dia makannya pagi, siang atau malam nih? Kalau pagi itu breakfast, siangnya lunch, semalamnya dinner ya. Kira-kira dia makan apa? What time do you usually have lunch? Jam berapa kamu biasanya makan? Makan siang ya, lunch itu makan siang. Coba lihat jamnya di situ. Dia makan siangnya jam 1 atau jam 2? Masih jam 1 ya, belum ke jam 2 itu. Jam 1 lebih 45 jam satu lebih empat lima oh ini sudah hampir jam dua lagi sedikit saja menuju ke jam dua kira-kira ada yang bisa nggak jam berapa namanya ini berarti yang kita hitung itu adalah sisanya ya di situ ada sisa tiga angka ada angka sepuluh sebelas dua belas berarti ada tiga angka dikalikan lima nah berapa itu uh, sudah banyak ya A quarter to two, ya yeah, bagus, dewa gede. Mm, quarter to two, bagus. Quarter to two, Alessia, ya. Yeah. Quarter to two, Nofi, quarter to two, ya. Yeah. Betul sekali jawabannya kalian ya. I usually have lunch at quarter to two. Betul ya. Saya biasanya makan siang jam Dua kurang 15. At jam 15 di eh sorry, jam um, terus lagi terus lagi menuju ke jam 2 begitu ya. Jam 2 kurang 15. Itu ya, sudah bisa semuanya. Banyak ya, sudah banyak yang bisa di situ. Oke, ramai sekali ya, sangat ramai yang berpartisipasi. Terima kasih. Oke, okay, sudah bisa kita menggunakan tuh kira-kira sudah bisa ya menggunakan clock, um, past dan juga tuh naik berangkum di sini. Nah tadi kita sudah belajar clock, past dan juga to. Sudah bisa ya? Nah jika kalian misalnya ada yang belum mengerti bu antara penggunaan clock, past dan tuh, silakan tanyakan di kolom live chat. Ya silakan tanyakan di kolom live chat, boleh ya? Misalnya saya belum mengerti tentang penggunaan clock, pass, dan to. Oke, okay, saya kembalikan waktunya untuk Bapak moderator ya. Nanti pertanyaan kalian akan dirangkum oleh Bapak moderator dan disampaikan melalui layarnya ya. Oke, okay, silakan. Uh, saya kembalikan waktunya kepada Bapak moderator untuk uh, menghandle sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Ibu Trisna yang sudah mengikuti dengan sangat baik ya. Adik-adik di rumah yang masih bingung dengan penggunaan bentuk waktu yang sudah dijelaskan tadi, mari kita bahas ya. Yang pertama untuk Ibu Trisna hari ini ada Ayu Aryawati. Ya, ini Aryawati mengirim pertanyaan ya, bagaimana dengan jarum detiknya, Bu? Ya. apa memang tidak digunakan? Ya, silakan Ibu Trisna untuk menjawab pertanyaan dari adik-Ayu Aryawati. Ya, bagaimana jika uh, bagaimana dengan jarum detiknya Bu apakah tidak digunakan? Ya, untuk menyampaikan jam dalam bahasa Inggris kita uh, hanya butuh menit dan jamnya ya. Kita cukup sebutkan menitnya dan kemudian jamnya berapa. Misalnya jamnya tepat tinggal bilang tadi 6 o'clock. Kalau jam 5 lebih 30 misalnya sebutkan lewatnya berapa atau kalau misalnya jamnya kurang lagi sedikit kita sebutkan sisanya berapa menggunakan to. Ya, tidak usah menyebutkan detiknya nanti terlalu lama ya menyebutkan jamnya ya. Jadi tidak efektif dalam penyebutan jamnya. Oke. Okay. Semoga bisa diterima jawabannya ya tadi oleh Adik Ayu Ariawati. Terima kasih sudah berpartisipasi. Apakah ada pertanyaan lainnya? Bapak pak moderator. Ya terima kasih ibu Trisna ya atas jawabannya. Jadi jarum detiknya tidak digunakan ya, -adik. -adik. Pertanyaan kedua ini dari Ikd Ferry Tangkas Pranata ya katanya bagaimana dengan penggunaan AM dan PM. Apakah kita gunakan juga untuk menyatakan waktu? Ya, silakan untuk ibu Trisna Oke. dijawab. Untuk Ikd Ferry Ferry ya, kadek Ferry. Bagaimana dengan penggunaan IM dan PM? Nah, tadi, eh, tadi Ibu belum jelaskan memang yang ini ya, PM dan IM. Tadi Ibu hanya menjelaskan tentang o'clock. Oke, okay. IM dan PM bisa kita gunakan kalau jamnya tepat. Nah, kapan IM, kapan PM? Kalau IM itu kita gunakan uh, untuk jamnya pagi. Berarti dari jam 1 pagi sampai jam 12 kita menggunakan IM ya. Itu singkatan dari NC meridian berarti uh, menuju ke jam pagi. Supaya nggak bingung, saya misalnya bangun jam 6. Jam 6 berapa nih bangunnya? Jam 6 pagi atau jam 6 sore bangunnya, kan begitu? Ya, yeah, uh, jadi we can say, I uh, usually get up at 6 AM. Jadi, saya biasanya bangun jam 6 atau I usually go to school at 7 AM. Saya biasanya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Ya, kalau misalnya PM itu berarti dari siang sampai malam itu perbedaannya ya. PM itu berarti post meridiem yang digunakan untuk dari siang sampai malam hari untuk itu membedakan ya jam tujuhnya, jam tujuh pagi atau malam. Misalnya kalian ada janji dengan temannya nih, janji mau bikin tugas misalnya, ya, bikin tugasnya. Uh, nanti ketemu jam tujuh ya. We we will meet at seven. 7 am or 7 pm. Kalau 7 am itu berarti jam 7-nya 7 pagi. Kalau misalnya jam 7 pm itu berarti jam 7-nya jam 7 malam. Itu ya. Itu perbedaannya. Perbedaan penggunaan IM dan PM. Oke, okay. semoga dapat diterima jawabannya ya. Semoga dapat dipahami. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, okay. is there any other questions? Terima kasih Ibu sudah dijawab tadi pertanyaan ketiga ini dari Nanda Fortuna kalau jam 1 lewat sedikit Nah itu bagaimana Bu jam 1 lewat sedikit Oke. katanya jam 1 lewat sedikit biasa lagi ini ya jam 1 lewat sedikit atau jam 1 kurang sedikit gitu alangkah baiknya jika kita menggunakan menitnya sedikitnya itu berapa begitu kan biasanya kita begitu ya untuk meyakinkan pendengarnya misalnya jam satu kurang sedikit uh, hampir jam satu gitu kan it almost one gitu misalnya kalau misalnya lewat sedikit atau kurang sedikit alangkah baiknya jika kita menghitung menitnya lagi berapa menit kurangnya misalnya kita menggunakan jam yang analog jam analog itu berarti ada jarumnya itu namanya analog ya kita tinggal kira-kira saja hitung lagi berapa menit sisanya ya. Misalnya kalian lagi cepat-cepatan di jalan susah lihat jarumnya. Coba uh, gini saja, kira-kira uh, saja lagi berapa menit misalnya kurang lagi empat menit. Kita anggap saja lima menit ya. Gitu. Oke misalnya uh, lewat lewat empat hmm, menit, jam satu lewat empat menit. Kita anggap lima saja. It is five. Uh, Pas one gitu ya, uh, supaya lebih meyakinkan jawabannya lewatnya berapa menit itu untuk belajar angka, sambil kita belajar angka gitu ya. Oke, okay, semoga dapat dipahami uh, jawabannya, semoga dapat membantu. Jadi, kita harus um, berusaha ya untuk menghitung lagi berapa menit supaya bisa belajar angka. Oke, okay. apakah ada pertanyaan yang lainnya? Terima kasih Nanda Fortuna sudah berpartisipasi uh, ya di sini. Ya, terima kasih Ibu Trisna sudah dijawab tadi dari Nanda Fortuna ya. Yang selanjutnya dari Adik Made Ardana. Kalau jamnya menggunakan angka katanya bukan jarum, bagaimana Bu? Ya, mungkin ah, jamnya ya. Jam digital ya. Itu... Oke, okay. jamnya menggunakan angka bu, bukan jarum. Nah, tadi Ibu sebutkan itu namanya jam analog ya. Jam analog yang tadi misalnya ada 06.200 yang begitu kan. Ya, tadi sudah Ibu tayangkan juga tapi kecil mungkin kalian tidak dapat melihatnya ya. Jam 600 itu namanya jam 6 tepat. Sama dengan jam 6 dengan jarum panjang di angka 12. Itu sama artinya ya. Jadi kalian tinggal itu sebenarnya lebih mudah untuk yang pas, apalagi ya itu sebenarnya lebih mudah sekali karena kalian sudah diperlihatkan lewat berapa menitnya itu. Misalnya dia angkanya jam 06.25 gitu misalnya. Berarti jam 6 lebih 5 kan? Bahasa Inggrisnya it is 5 past 6. Misalnya 06.220 itu lebih mudah lagi. Sudah diperlihatkan angkanya berarti it is 20 past 6 begitu. Ya. Kalau misalnya jamnya 06.50 gitu. Ya, tinggal tambahkan lagi kurang lagi berapa dia menuju ke jam 7. Lagi 10 kan? Iya, karena satu jam itu ada 60 menit jadi dia kurang 10 menit lagi menuju ke jam 7. It is 10 to 7. Gitu misalnya ya, itu sangat mudah dengan menggunakan jam digital karena kalian sudah diperlihatkan jamnya. Nah, itu, itu ya, kita bedakan jam analog dan jam digital. Itu memang beda cara membacanya, tapi yang digital itu lebih mudah karena sudah diperlihatkan menit berapa. Itu gitu ya. Terima kasih kepada Made Ardana, sudah bertanya ya. Itu berarti kalian sudah berpartisipasi, sudah aktif di program ini. Terima kasih, Madi Ardana. Oke, okay. is there any other question dengan Bapak Moderator? Ada, apakah ada pertanyaan yang lainnya lagi? Nah, setelah ini kita jangan pergi dulu ya dari program ini karena kita ada sesi yang lainnya yaitu kuis. Nah, kalau sebelum kuis kita ada sesi tanya jawab. Silakan tanyakan dulu yang belum kalian mengerti supaya tidak bingung ya. Ya, terima kasih Ibu. Trisna sudah dijawab dari dari Made Ardana. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari adik Chelsea Putri. Kalau mengatakan jam dengan cara 7.30, misalnya bisa Bu? Ya, mungkin tidak ada tuh atau oclock tadi ya. Langsung ke 7.30. Bagaimana Ibu Trisna? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih adik Chelsea ya. Sudah bertanya bagaimana kalau kita menyebut jam dengan 730 begitu ya. Langsung angka-angkanya saja. Nah. ayah ya, 730 misalnya. Bisa Bu? Bisa. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Sudah Ibu siapkan uh, slide-nya nanti Ibu akan tambahkan di slide uh, setelah kuis ya. Oke, okay. itu sebenarnya bisa digunakan untuk konteks sehari-hari. Misalnya kalian bicara dengan orang tua atau teman atau orang-orang terdekat, bisa supaya lebih gampang, tidak lagi kalian perlu me memerlukan to atau pas, tidak perlu memikirkan kurang berapa, lebih berapa, kita bisa menggunakan 7:30 atau langsung sebut jam dan menitnya. Tapi uh, sebelum itu kalian harus tahu dulu form yang betulnya yang bagaimana ya supaya tidak bingung kalau menemukan uh, jam dalam penggunaan pas dan tuh supaya bisa semuanya begitu nanti akan Ibu jelaskan setelah kuis ya jadi setelah ini kalian silakan bermain kuis dulu nanti di sana akan kelihatan siapa yang dapat ranking 1 siapa yang dapat ranking 2 nanti dihitung berdasarkan uh, berapa jumlah benarnya dan berapa uh, kehatannya nah Apakah ada yang tanya lagi sebelum ke kuis? Kita masih di sesi tanya jawab ya, supaya nggak bingung nanti. Ya. Ya, terima kasih ya itu untuk adik Chelsea Putri. Semoga bisa memahami materi ya, walaupun di rumah ya. Selanjutnya ada dari adik Leo Dinata. Bu, saya belum mengerti yang tuh katanya penggunaan dari tuh untuk waktu atau jam dengan kata two, ya mungkin ibu bisa dijelaskan sedikit lagi. untuk adik Natal saya belum paham dengan penggunaan two. oke okay. tadi ada clock, ada pas dan ada two. ya two itu tadi pas kita gunakan kalau kita fokus ke jamnya lewat berapa gitu kan, menitnya lewat berapa. kalau two kita fokusnya ke kurangnya berapa, sisanya berapa menit lagi menuju ke jam berikutnya. Kalian pernah nggak bilang begini kalau di bahasa Bali? E, "Bu hampir jam lima nih, atau misalnya jam lima kuang dasar. atau 5 menit ngalih jam lima gitu. Ya, di situ kita pakai itu kalau bahasa Inggrisnya, jadi kita fokuskan itu lihat menitnya, sisa lagi berapa menit. Jadi kita pakai itu di situ dan di belakang yang disebutkan itu adalah jam berikutnya bukan jam yang sebelumnya ya akan jam berapa dia misalnya jam 1.50 gitu kan lagi sedikit ya menuju ke jam 2 berarti ten to lagi 10 menit menuju ke jam 2 atau misalnya jam 5.55 gitu kan lagi sedikit sekali menuju ke jam 6 cuma lagi sisa 5 menit berarti It is five to six. Lagi lima menit menuju ke jam enam. Gitu. Jadi kita fokusnya ke two. ke sisanya berapa? Ya, untuk menuju ke jam berikutnya. Begitu. Sisana ben kuda gitu kalau bahasa Bali-nya, ya. Oke. Okay. Apakah bisa dipahami itu untuk adik Leo Dinata? Namanya bagus sekali ya, Leo Dinata. Semoga bisa dipahami ya, Dek ya untuk penggunaan to dan pas. Ya, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, terima kasih Ibu Trisna ya. Itu untuk adik Leodinata tadi sedikit tambahan pengertian untuk kata tu ya di waktunya. Pertanyaan selanjutnya dari SMP Negeri 5 Negara. Kalau misalnya jam 12.50 lebih baik pak pakai itu at pas bu ya silakan Bu Trisna uh, kalau misalnya nih, dari SMP berapa ini ya dari SMP 5 negara ya kalau misalnya uh, jam 12.50 lebih pakai lebih baik pakai pas atau tuh Bu ya kita pakai tuh jelas karena dia sudah hampir jam satu sedikit lagi menuju jam satu kan ben bedik kan ngalih jam satu gitu berarti kurang kurang lagi 10 menit kan nyari jam satu kita pakai iris ten to one gitu ya berarti dia jam 12 lebih 50 lagi sedikit sekali menuju jam satu kita pakai two ya itu mah ya kalau lagi sedikit-sedikit menuju ke jam berikutnya kita pakai two saja kalau misalnya dia lewatnya dikit kita pakai pas itu, ya semoga tidak membingungkan penjelasannya ya. Kita pakai cu. Ya, terima kasih kepada uh, siswa ya SMP Negeri 5 Neg Negara Wah. SMP 5 ya sangat aktif untuk berpartisipasi. Oke, okay, apakah ada pertanyaan lagi dari siswa atau adik-adik kita di sini? Ya, terima kasih Bu Trista sudah dijawab dari SMP Negeri 5 Negara yang tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Dendi Andika. Dendi Andika bertanya kok bisa duluan kita menyebutkan menit bukan duluan jamnya ya, Bu? Yang materi itu katanya. Nah, coba ibu trisna silakan dijawab oke okay. yang materi itu sebenarnya semuanya ya kita sebutkan menitnya dulu sama dengan pas pas kita sebutkan menitnya dulu dan yang tu juga kita sebutkan menitnya dulu memang begitu ya lagi lima menit menuju ke jam satu begitu it is five to one gitu misalnya ini ya kok bisa duluan kita menyebutkan ya memang begitu ya kita sebutkan menitnya dulu lalu jamnya jam berapa yang akan dituju atau jam berapa tadi yang dilewatkan begitu memang menitnya dulu kita uh, sebutkan ya duluan menitnya yang disebutkan sama seperti pas juga sama tunya juga sama begitu ya apakah diterima jawabannya dari uh, dari Dendi ya Dendi Andika namanya Dendi Andika. Terima kasih Dendi sudah berpartisipasi. Semoga dia mengerti ya jawabannya semua kita pakai menitnya mm, duluan memang maupun pas ataupun cu begitu. Ya, saya kembalikan lagi dengan Pak Moderator. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Ya, terima kasih Ibu Trisna banyak sekali ada pertanyaan dari adik-adiknya di rumah ya yang semangat belajar SMP dua negara juga ada SMP lima negara tadi nah ini menjadi pertanyaan terakhir dari Divya Mahara Pratnyandari Bu apakah bisa dicontohkan pengucapan yang benar untuk membaca kalimat yang ada jamnya ya ini contohnya I go to play with friends at five ya silakan ibu Dibaca sendiri. Bagaimana pengucapan yang baik dan benar? Ayah, uh, Divia Maharaniap, ibu apakah bisa dicontohkan pengucapan yang benar untuk membaca untuk membaca kalimat yang ada jamnya? Contohnya, I go to play with my friends at five in the afternoon. Oke. Okay. At five in the afternoon. Oke, okay. kalian bisa menyebutkan jam. Tadi ada pilihannya ya. Kalau tidak menggunakan im dan pm, kalian bisa sebutkan apakah itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Iya kita tinggal bilang I go to play with my friends at five in the afternoon. Ya, kita bisa bilang kita bisa bilang at five o'clock, at five pm. At five in the afternoon, sama-sama bisa semuanya ya, atau mau pakai angka nanti sama akan dibacakan juga at five o'clock at five p.m. At five in the afternoon gitu ya, sama uh, akan dibaca seperti itu juga. Jadi uh, kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana misalnya jamnya tepat, janjiannya jam lima, bikin tugas, atau mau mainan jam lima, ke pantai misalnya jam lima iya kita bisa pakai jam 5 tepat itu 5 o'clock, 5 p.m or 5 in the afternoon. Sama ya. Oke, terima kasih atas nama Divia Mahara Dari. sudah berpartisipasi ya, sudah sangat aktif di program ini. Oke, saya kembalikan lagi waktunya. Apakah ada yang bertanya? Ya terima kasih Bu Trisna karena sudah dijawab semua ya pertanyaan dari adik-adik kita yang sedang belajar di rumah ya pertanyaan dari adik yang tadi sekaligus mengakhiri uh, sesi tanya jawab hari ini ya yang belum terjawab atau terlewatkan akan kita jawab nanti ya di pertemuan yang selanjutnya nah, untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilanjut ya Nah itu anak-anak kita tadi sudah melewati ya. Question and Answer Session jadi sudah ada di sesi tanya jawab. Nah, sesuai ibu tadi, sekarang kita ada di Quiz Time. Ya, apa itu Quiz Time? Jadi di sini ibu punya quiz. Kalian silakan uh, klik link quiz. Nanti dikirimkan oleh host ya di kolom live chat. Kalian klik di sana, quiz, uh, quiz-nya, linknya. Nanti akan ibu jelaskan cara bermain. Ketika kalian sudah nanti mengklik link tersebut akan muncul tampilan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, telling the time, enter your name. Nanti kalian diminta untuk menginput nama kalian. Silakan input nama misalnya nama lengkap ya. Agus Ariana. Tuliskan sekolahnya SMP Negeri 3 Melaya gitu misalnya. Tuliskan SMP-nya lalu ketik start. Kalau sudah start, nanti silakan dimulai game-nya. Nah, ya ibu di situ punya 10 pertanyaan. Kalian tinggal klik-klik saja yang jawabannya yang menurut kalian betul. Itu nanti akan ada. Nah ya ini ya nanti kalian klik ini start, mainkan. Nanti ibu akan cek. Nanti ibu akan cek di sini siapa yang dapat juara satu, ranking satu. Nanti dihitung berdasarkan Berapa betulnya dan berapa uh, kecepatannya, ya? Oke, silakan klik. Silakan klik di layarnya, ya. Di situ sudah ada live chat, klik ya. Silakan di live chatnya, di klik untuk bermain kuis. Nanti diisikan nama kalian, ingat ya isikan nama dan sekolah. Kalau sudah, nanti kembali ke uh, YouTube lagi ya, kembali ke program ini lagi. Kita akan membahas tentang absen nanti ya, tentang absensi. Oke, silakan. Bu, kok nggak bisa dibuka ya? Oke, silakan diklik ulang ya. Siapa tahu masih ada gangguan. Nanti Ibu akan cek di sini. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan bagi kalian siswa yang sudah sangat bersemangat, ya. Kalian bisa bermain kuisnya. Tadi Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk bermain kuisnya tentang jam. Oke, sudah berjalan 2 menit. Ibu tunggu hasilnya ya, kira-kira dari sekolah mana nih yang paling cepat menjawabnya? Oh, sudah ada yang menjawab 4 orang. Dewa Krisna Putra, skornya 10 dari SMP oh, tidak dijelaskan ya, di sini tertulis SMP-nya mana. The first rank juara satu. Krishna Putra. Juara duanya, ranking dua ada Edi. Skornya 10 juga, Sinta juga skornya 10 dengan waktu 1 menit 36. Oh ini semua sama skornya cuma kecepatannya dewa yang paling uh, cepat ya, memang kecepatan dewa. Jadi cepat sekali ya satu 1 menit 24 detik. Ayo, siapa yang bisa mengalahkan Dewa di sini ya? Ya, silakan. Oke, Gina juga. Gina tidak jelaskan di sini smp -nya. Nanti kalau kalian yang belum, silakan diisikan ya dari sekolah mana supaya ibu tahu. Gina skornya 7, waktunya satu menit. Oh, cepat sekali Gina ya. Oke, okay, tapi betulnya itu, it's okay, kita masih belajar, itu berarti sudah masuk materinya. Iya, saya sudah jawab, Bu, yang kuis. Iya, Ibu tunggu hasilnya di sini, ya. Lagi berapa nih, lagi pas yang sudah menjawab. Wah, wow, sudah 14 siswa di sini ya. Masih dewa yang pertama siapa nih yang bisa mengalahkan dewa. Ya, oke, okay. ada dewa Edi, Sinta masih di ranking 1 2 3. Kemudian disusul oleh Restu, ranking dengan skor 10, disusul oleh Alessia, Sinarayu, nikomantri Risma, Gina, Nikade Ayu Subdani. tolong ya nanti diisikan eh uh, uh, sekolahnya kalian dari sekolah mana supaya ibu tahu siapa yang menang ini ya nanti cepet tahu namanya ada yang sama nanti biar beda ya oke okay. Nanda ibu tuh Krisna Nafta Angga Reka SMP bagus Sanji Supratnya nih Entia Sastra wah sudah ya ya apakah ada yang masih bermain Ya, Ibu kasih waktu lagi lima menit ya. Wah, sudah banyak sudah 30 siswa. Tapi di sini yang muncul uh, dar, ya. Oh, sudah 30 besar juga semuanya muncul. Oke, Ida ide bagus Made Sesa, Spendura. Wah, wow, Spendura sekarang menang ya melewati Dewa Krishna. Ya, satu menit 22 detik. Cepat sekali menjawabnya ya. Sangat cepat. Sat hanya butuh satu menit untuk menjawab 10 soal. Oke, okay. Ibu sisa waktu lagi tiga menit untuk menjawab. Ya, jika sudah silakan balik lagi ke YouTube-nya ya untuk melihat sesi selanjutnya. Oke, okay, coba Ibu cek lagi siapa kira-kira sekarang yang ranking satu di sini. Dari sekolah mana nih yang ranking satu? Wah, wow, sudah hampir 50 siswa ya yang sudah bermain game. Wah, wow, sekarang Imade Sesa dikalahkan oleh Restu Anantasia uh, selisihnya sedikit ya, cuma satu menit le lebih 12 detik bermainnya Wah, sangat cepat sekali. Restu ya, restu dari Spedura, SMP 2 negara maksudnya ya. Oke, okay, restu bermain satu menit 12 detik. Wow, disusul Resa, eh sorry Sesa ya, baru Dewa Krishna. Oke, okay, sangat pintar, pintar ternyata ya, walaupun kalian bermain dan belajar di rumah, tapi ini menunjukkan bahwa kalian sudah betul-betul belajarnya ternyata ya. Sudah sangat serius. Nilainya pun juga semuanya 10, 9, 8. Tidak ada yang salah banyak di sini. Oke. Okay. Oke, okay, Ibu. Uh, nanti kalian bisa bermain lagi ya. Ibu tidak tutup sesi permainannya ini, gamenya atau kuis. Ibu tetap akan uh, bisa buka, kalian tetap bisa buka. Mungkin kalian bisa mengulang-ulang sampai betul ya. Sekarang kita kembali lagi ke YouTube-nya. Okay. Kita belajar lagi. Kita sudah quiz. Ya, terima kasih. Buat Trisna sudah mengisi materi dengan sangat baik, ya, dan mudah sekali untuk dipahami. Adik-adik di rumah, ya, jadi bisa mengerti bagaimana penggunaan bentuk waktu dan cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Ya. Nanti ketemu bule, nggak uh, tidak usah ragu, ya, bagaimana menanyakan waktu dan menyatakan waktunya juga, ya. Demikianlah, ya, sudah kita saksikan, ya, dan kita ikuti pembelajaran bahasa Inggris tentang guiding the time. Wah, sangat menarik dan mudah dipahami, ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu adik-adik di rumah dalam memahami materi pada chapter ini ya. Mohon maaf tadi karena terkendala jaringan ya agak tersendak sedikit ya tersendat sedikit saja ya. Nah akhir kata saya ucapkan terima kasih Om Santi Santi Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.